Oops. Alif, kamu saya jadikan host, co-host lagi ya, supaya bisa admit teman-teman yang masih belum bergabung. Oke, siap-siap. Okay, thank you. Right, saya mulai aja ya. 30 menit kurang lah. Ini cuman hanya review aja. So, wait, wait. Gimana kursornya? Okay, so welcome back to good morning. Welcome back to the introduction to linguistic. This is week 9 because unfortunately last week we have a class off, so probably you haven't had a chance to join the week 9. Although it is online, but we still follow the procedure that if it is holiday season, so it means that we still conducted a holiday also. So this is your right also, hak kalian juga untuk libur ya, jadi dari kelas online gitu. Right, so this one is week 9, it means that this is after UTS ya. So I'm sure that you have received a lot of material from Mr. Sigalingging about the linguistic aspect ya. So far, yesterday we talk about introduction to English literature. So now today we are talking about introduction to English linguistics. So talking about linguistics, linguistik itu sebenarnya adalah bagian dari language ya. Jadi linguistik itu istilah kerennya di bahasa ilmiahnya, tapi sebenarnya linguistic itself means language itself. So if you talk about linguistic means that you learn, you study about language and its aspect. Jadi language itu ada beberapa aspeknya. Salah satunya adalah kemarin meeting 1 sampai 7 sudah mulai penjelasan tentang phonetics, right? Phonetics, and then after that you learn about phonology, and then after phonology you learn about morphology, and after morphology you learn about semantic, right? Jadi ada 4 bahasan ya, kalau nggak salah. Ada yang kurang nggak? Phonetics, phonology, morphology, and then also semantic. Oh, syntax ya, oke. Okay. Oh, morphology, kemudian syntax, kemudian semantic. Ya, yeah, sorry. Jadi, memang dari awal, study language mean, we study, very first thing we study about the sound. The study of sound can be conducted in phonetics and phonology. Nah, kemarin kalau belajar phonetics and phonology, ada yang tahu bedanya? Sama-sama fono, phone, artinya sound. Tapi apa bedanya? Kajian fonetik itu di bagian mana? Kajian fonologi di bagian mana? Ada yang masih ingat nggak? Atau ada yang sudah paham banget nggak tentang phonetics and phonology? Phonetics and phonology. Anybody? I was had a trouble. Yeah, Mia. You turn on my camera. Yeah, that's okay.
Waduh, suaranya putus-putus banget ya, Mia ya. Ada yang mau menambahkan selain Mia mungkin? Karena Mia agak susah untuk didengarkan ini. Tere mungkin? Sintike? Miftah? Apa beda phonetics and phonology? Mereka sama-sama ngomongin phone loh. Mereka sama-sama ngomongin tentang sound. Tapi apa bedanya? Tere? Tere? Are you there, Tere? Yeah, me. Yeah. So what is the differentiation between phonetics and phonology, Tere? Menurut kamu aja, menurut opinimu aja, nggak usah terlalu yang definisi yang exact definition, no. Menurut pengalaman Tere aja, menurut pemahaman. Okay. Jadi phonology itu lebih detail gitu kali ya, kayak kita belajar diphthong, terus nasal, kayak kita belajar di semester 1 gitulah deh pokoknya. Yeah, kalau pronunciation yang... ya. Ya. Ya, oke. Itu kebalik nggak, Tere? Fonetik atau fonologi? Kalau kita belajar diphthong, kemudian kita belajar alveolar, kemudian bilabial, gitu-gitu. Ada tabelnya kan biasanya di pronunciation ya? Iya. Ya, oke. Ya, thank you, Tere. Nah, oke. Kalau sebenarnya menurut penjelasan Tere tadi, sebenarnya itu lebih ke fonetik, Tere. Jadi, fonetik itu yang ada terstandarnya. Jadi, makanya kalau kemarin di pronunciation, kalian itu sebenarnya belajar, kalau di tabel itu, sebenarnya belajar tentang received pronunciation. Apa itu received pronunciation? Ternyata received pronunciation itu adalah British standard punya, British English punya. Jadi bahkan kita itu tidak refer ke American English. Jadi memang kita itu diajari untuk belajar yang namanya received pronunciation, British English. Kemudian makanya mereka punya tabel itu yang namanya kita sebut sebagai IPA, International Phonetic Association. Nah itu memang kiblatnya itu ke British pronunciation, British English. Nah, kemudian makanya kita diajarkan tentang bilabial, kemudian juga ada nasal sound, kemudian ada stop, alveolar, fricative, affricate, itu termasuk dalam fonetik. Itu semuanya sudah tersandar. However, Tere dan juga teman-teman yang lain di sini juga pasti tahu kan, ketika kita ini diajari bahasa Inggris, yang pastinya itu mungkin langsung British English, kemudian output kita juga nggak akan se-British orang-orang British ngomong, ya kan? Nggak akan kita bisa ngomong aksennya itu sesuai banget dengan yang orang British punya, gitu. Ada mungkin bisa ada yang sampai seperti British accent, misalnya seperti Pak Herlan misalnya. But then itu juga otodidak, kita belajarnya juga otodidak karena kita belajar bahasa Inggris tidak dari lahir. Jadi memang secara natural kita tidak belajar bahasa Inggrisnya itu secara natural. Jadi semuanya otodidak begitu. Nah, dalam hal ini fonologi membantu. Jadi fonologi itu menerima semua accent in the world, karena kebetulan bahasa Inggris, English is part of the international language, jadi semua aksen itu, pada akhirnya semua negara pakai bahasa Inggris, tapi mereka juga masing-masing negara itu punya kekhasan masing-masing, yaitu aksennya itu tadi. Nah, makanya ada yang, ya kita misalnya, me as well, I have for example Japanese accent, for example, jadi in bahasa Inggris saya cenderung medok misalnya. Ya, yeah, because I always talk in Japanese and I always talk in bahasa Indonesia, so therefore it will influence my accent. So I cannot force myself to become kind of American English accent or British English accent gitu. Makanya ada Singaporean English, ada Indian English. Indian yang kemarin saya sampaikan kan orang India itu jajahan orang Inggris, bahkan dijajah pun tidak serta-merta ikut aksen mereka gitu, ikut pronunciation-nya si British English itu, enggak. Jadi tetap kita itu punya output beda. Nah, fonologi menjelaskan itu. Makanya fonologi itu nanti ada kajiannya, misalnya ada flapping sound, for example like that. Flapping sound itu misalnya dari kata, kita punya standar pronunciation kalau dibuka di kamus ya, misalnya cara baca bottle misalnya. Bottle seperti ini. Ini tumbler, tapi bottle misalnya. Di kamus yang standar, yang tertulis atau online begitu, pasti dia tengahnya itu, pronunciation-nya itu the bottle. Tapi di fonologi terdapat perbedaan cara pronunciation.
karena dia ngambil secara orang lapangan ya. Jadi ada tiga versi pronunciation battle, tapi tidak dituliskan di dictionary. Yang kedua adalah battle, battle. Jadi teh di tengah itu hilang, jadinya battle. Kemudian yang ketiga adalah battle, battle. Jadi teh menjadi deh. Nanti di fonologi itu namanya teori flapping. Sama seperti writer, writer, penulis, itu teh di tengah itu akan menjadi writer, writer, writer. Jadi kayak tehnya hilang. Yang ketiga adalah rider. Jadi kayak semacam apa namanya? Semacam apa? Penunggang sepeda motor itu, rider, tapi sebenarnya itu adalah rider, ridernya writer. Nah, itu salah satu dari variasi fonologi. Jadi fonetik di sini sebagai standarnya, kemudian fonologi itu sebagai aplikasinya di lapangan itu seperti apa? Apakah semua orang itu mengikuti yang namanya British English? Ternyata enggak, bahkan American punya aksennya mereka sendiri gitu. Clear ya? Phonetics and fonologi. And then after phonology, you study morphology. Morphology is the study of the word. Jadi kalau misalnya ada hubungannya juga dengan fonologi. Jadi misalnya ada kata in, misalnya in plus perfect. In plus perfect. Kemudian kalau kalian lihat film di Indonesia itu yang punyanya Ernest Prakasa, loh kok jadi itu imperfect? Kok jadi M gitu ya? Padahal itu sebenarnya aslinya itu kan suffix in plus perfect untuk membentuk negatif, tidak perfect gitu kan, imperfect. Kemudian kenapa jadi meh ya? Nah itu salah satunya adalah karena influence dari fonologi tadi. Di fonologi itu misalnya, fonologi dan fonetik juga, karena di fonetik itu kan ada misalnya neh sound, in, neh. Neh sound itu kan alveolar, lidahnya di belakang gigi atas ya. Nah kemudian yang satu perfect, perfect itu peh sound itu adalah bilabial, dua bibir mengatup jadi satu peh. Nah kemudian dari in perfect, jadi kayaknya kurang efektif gitu. Jadi mending neh sama peh itu dilebur menjadi meh, jadi sama-sama meh, jadi ketemu di tengah gitu. Jadi imperfect kita juga ngomongnya gampang gitu, nggak belibet seperti in perfect, in perfect, jadi imperfect. Jadi ada peleburan di situ. Nah itu contohnya kajian morfologi seperti itu. Kemudian setelah morfologi ada sinteks. Sinteks itu kalau tadi morfologi masih sebatas phrase atau words, tapi di apa, di sinteks mulai ada sentence structure, sentence structure. Kemudian setelah sentence structure, nah nanti ada subject, verb, object, kemudian ada predicate, ada nominal, nominal sentence, verbal sentence, kemudian mulai ke semantik. Jadi kalau semantik itu sebelum mengenal semantik, kalau sinteks berarti kita nggak perlu memperhatikan meaningnya, yang penting grammarnya benar. Kalau nggak perlu memperhatikan meaning, contohnya seperti apa? Misalnya the green leaves dance in the winter. The green leaves dance in the winter. Secara sinteks itu benar, tetapi secara semantik nanti tunggu dulu. Semantik kalau denotative meaning misalnya, makna yang sebenarnya nggak mungkin ada daun yang bisa menari di musim dingin misalnya. Nah itu kita harus tetap memperhatikan semantiknya. Kalau konotative meaning bisalah, nanti ada makna puitis tersendiri misalnya dari kalimat itu. Kemudian setelah semantik UTS ya. Nah nanti setelah UTS sebenarnya di week 9 ini saya mau kasih lihat pragmatiknya gitu, tapi itu nanti di week 10 aja. Nanti yang ini kind of reviewing aja. Bagaimana kita tuh sebenarnya mengkaji linguistik? Apakah bagaimana cara kalian itu sebenarnya membandingkan antara literature and linguistic? Okay, nah ini saya capture dari Instagram saya. Dari akunnya The Language Nerd. Saya suka ngikutin Language Nerd karena dia itu benar-benar nerds banget. Jadi di sini ada, thank you for teaching me the meaning of the word plethora. It means a lot. Ada yang mau menjelaskan fenomena linguistiknya? Atau mau menjelaskan maknanya deh dari kata-kata ini. Thank you for teaching me the meaning of the word plethora. It means a lot. Ada yang mau menjelaskan? Axel? Mungkin dimaksud di it means a lot, Miss. Ya, maksudnya gimana? Bisa jadi dua arti sih. It means a lot, arti plethora itu a lot, sama it means a lot yang
ini berarti banget gitu. Iya, betul. Jadi ini makna dari linguistiknya itu adalah apa namanya? Semantik itu sendiri, semantik yang satunya semantik, yang satunya pragmatik. Jadi kalau semantik itu ngomongin meaning kan? Ya udah, sebenarnya kalau meaning ini konotatif meaning, ya it means a lot itu maksudnya artinya banyak gitu kan? It means a lot gitu. Tapi secara pragmatik ketika kita itu thank you ke somebody, we say thank you to somebody and then we usually say and then because of the help of that somebody we usually say thank you ya, yeah, it means a lot for me gitu. It means a lot means it is the response for the thank you greeting. Tapi kalau tadi itu makna konotatifnya plethora means a lot. Jadi memang di sini it means a lot itu menunjukkan artinya banyak gitu, bukannya merespon thank you-nya. Jadi ada dua versi ya. Good, thank you. Iron tadi ya. Okay, next. Nah, ini hanya informasi. Jadi the Na'vi language from the movie Avatar was developed entirely from scratch by linguist Dr. Paul F. Frommer. James Cameron hired him to create a language that would be easy for actors to speak but wouldn't resemble any human dialect. Frommer invented about 1,000 words. Jadi ini Frommer ini, seorang linguis, diminta untuk bikin vocabulary baru, sentence structure baru di untuk si Avatar movie ini. Jadi seolah-olah bahasanya itu benar-benar bahasa asing yang belum pernah kita dengar sama sekali di Avatar. Tapi sebenarnya menariknya, jeniusnya adalah si Dr. Paul R. Frommer ini ternyata bikin bahasanya itu yang tidak mengubah aksen sama sekali, yang tidak mengubah human dialect sama sekali. Jadi it sounds like English, but actually if we listen more, listen deeper about the Avatar language, itu vocabulary-nya beda, and then also sentence structure-nya juga beda. Okay. Nah, nih, ada juga di Language Nerd Post itu, juga dia ada semacam conversation seperti ini. She just unhahad my post. What? Unhahad. What is the meaning? Ada yang mau menjelaskan? Secara menjelaskannya secara awam aja, nanti saya bantu untuk menjelaskan secara fenomena linguistiknya. Ada yang mau menjelaskan? Zidan? Ya, Miss. Ya. She just unhahad my posts. What? Unhahad. Unhahad? Mm-hmm. Gimana? Unhahad. She just unhahad. Bisa dibayangin gak unhahad itu apa? Kita punya post, mungkin mengabaikan. Iya, mengabaikan ya. Jadi kayak misalnya di post itu, misalnya di Facebook ada emotikon ketawa gitu ya, Zidan ya. Yeah. Kemudian jadi un itu UN itu maksudnya untuk membentuk negatif kan. Jadi dia nggak jadi ketawain my post, kemudian dia klik undo gitu misalnya. Kalau ada gitu misalnya, nggak jadi ngetawain gitu kan. So she just unhad my post. What unhad? Nah, ini maksud linguistik fenomenanya adalah bagian dari onomatopoeia. Have you ever heard about that? Onomatopoeia? Pernah dengar? Belum pernah. Belum pernah ya? Belum. Miss. Oke. Okay. Onomatopoeia itu bunyi dari ya, realita yang ada di sekitar kita yang bisa dijadikan bisa saja itu nanti jadi verb, bisa saja itu menjadi adjective. Misalnya, onomatopoeia itu bunyi-bunyi yang ada di alam sekitar kita. Contohnya bunyi kucing. Kucing di bahasa Inggris, bunyi kucing di bahasa Inggris itu meow ya. M-E-O-W, meow. Kemudian di Mandarin version, Mandarin language, meow pakai M-I-A W. Kemudian kalau di kucing, di Indonesia, kucing suaranya gimana? Miau. Meong, right? Meong, right? Pakai eng, right? Nah, itu adalah versi-versi onomatopoeia all over the world. Jadi bahkan satu bunyi hewan yang sebenarnya hewannya itu sama kucing, di semua dunia juga ada kucing, tapi
representasi bunyi di semua negara itu beda-beda. Yang tadi itu Inggris ada miau, kemudian Mandarin miau, nanti intonasinya pasti beda. Kemudian di Indonesia meong. Saya nggak tahu di negara-negara yang lain, kalian boleh cari. Kemudian satu lagi ayam jantan kalau berkokok. Kalau di Indonesia kukuruyuk gitu ya, kukuruyuk. Kalau di Inggris, bahasa Inggris? Kukuruyuk. Ada yang pernah dengar? Inggris. Yes, kukel doodle do. Kukel doodle do. Yes, kukel doodle do. Nah itu bagian dari onomatopoeia. Nah sekarang yang tadi saya mengatakan, misalnya kemudian ada kalau di bahasa Indonesia ada ranting berdenting, daun-daun saling berdekatan, kemudian ada suara kucing kejepit gitu, misalnya suara gedubrak gitu. Nah gedubrak itu termasuk dalam onomatopoeia ya. Kemudian ada juga yang brak atau suara angin misalnya. Kalian bisa pakai deskripsi itu. Nah, maksud saya di sini adalah haha ini bisa menjadi suara-suara ketawa kan. Kemudian ternyata dia pakai untuk verb. Nah, ini sebenarnya agak kurang familiar karena yang biasanya familiar adalah suara kucing tadi. Misalnya kalian baca di novel, suara kucing itu misalnya kucingku mengeong terus. Nah, itu bahasa Indonesianya kan. Sudah pakai onomatopoeia. Kemudian kalau bahasa Inggris. He meowed yesterday my cat meowed me because she was hungry. Meowed me, mengeong kepadaku. Jadi meow tadi, onomatopoeia tadi bisa berubah menjadi kata kerja dan bisa ditambah ed di belakang karena maksudnya adalah kata kerja bentuk kedua. Ini juga sama Zidan tadi ya. She just unhatched my paws. Hah? What? Unhatched. Jadi enggak jadi ngetawain, enggak jadi ngetawain. Di situ dia berubah menjadi kata kerja bentuk kedua past tense ya kemarin dan kemudian negatif gitu. Ini ada yang mau baca nggak? Baca dulu nanti saya bantu tentang linguistik fenomenanya. Iran, Miss. Iran? Okay. Yeah. It sucks when I read and not read, so I have to reread, read as read, so I can read correctly and it can make sense. Apa sih? Okay. Jadi kamu mau mencoba bikinnya, ini sebenarnya fenomenanya adalah bagian, dia itu mau mengkritik Inggris, bahasa Inggris itu penuh ketidakkonsistenan. Contohnya kalau kata kerja bentuk kedua, ada yang bagian regular. Regular itu gampang, tinggal ditambah ed di belakang kata kerjanya. Tapi kalau yang irregular, biasanya kita harus ngafalin ya. Jadi kalau seperti kata kerja eat menjadi ate misalnya. Wah, gampang kalau ngafalin. Tapi yang bagian ini, read, kata kerja bentuk keduanya adalah read. Tapi spellingnya sama gitu. Jadi dia ingin seperti mau mengkritisi bahwa kok bahasa Inggris tuh nggak konsisten banget sih gitu. Jadi kita bisa pakai ini, it sucks when. Ini I read-nya karena dia punya habit untuk membaca kata read sebenarnya. Jadi read yang kedua itu sebenarnya dibaca read. It sucks when I read read as read and not read. So I have to reread read as So I have to reread read as read so I can read read correctly and it can make sense. Jadi dia itu mau mengkritik bahwa bahasa Indonesia itu tadi itu read kata kerja bentuk keduanya jadi read tapi spellingnya sama. Jadi kan membingungkan gitu. Kalau konteksnya seperti ini kan kita juga nggak tahu mana read mana read. Tapi kalau kita tahu sinteksnya bahwa itu orang ini mau menerangkan bahwa dia itu kebingungan antara mau ngomong read atau read. Tapi yang dari when I read itu kenapa saya mengatakan when I read? Karena when I read itu masuk dalam grammar simple present. Dia ada habit, ada kebiasaan. Dia itu selalu jengkel kalau pas membaca spelling R-E-A-D tadi. Jadi when I read bukan when I read. Nah, tambah bingung ya. Ya jadi ya intinya gitu. Dia itu ingin mengkritisi masalah ketidakkonsistenan English language. Nah, sebentar. Talking about tadi yang onomatopoeia tadi ya, ini juga bisa menjadi kajian skripsi kalian. Kalian boleh mendeskripsikan sebanyak mungkin data-data onomatopoeia. Kalian boleh membandingkan nih data-data linguistiknya Indonesia sama linguistiknya bahasa Inggris. Nah, kalau linguistik itu lebih lebih fleksibel dia. Dia tidak
tidak terlimit atau terbatas oleh objek. Sementara kalau sastra kemarin saya menjelaskan, sastra itu masih terbatas objeknya. Masih terbatas yang sesuatu yang written, sesuatu yang lisan, misalnya seperti novel atau seperti cerita rakyat, itu mungkin masih terbatas seperti itu, film, dan lain sebagainya. Tetapi kalau di linguistik, dia lebih fleksibel. Kalian boleh pakai partisipan ya. Partisipan itu misalnya orang yang dari daerah khusus tertentu yang mungkin speaking English dan kalian ingin mencoba masuk ke komunitas itu dan meneliti tentang bahasa-bahasa mereka, itu bisa sekali. Tapi kalau sastra itu agak susah, dia lebih objeknya ya lebih yang studi pustaka terus gitu. Jadi ya udah film, ya udah novel, puisi, ya udah yang ada teksnya gitu. Tapi kalau linguistik masih bisa fleksibel. Kemudian ini juga kita bisa pakaikan ke sinteks. Jadi kajian skripsi ini bagian ini juga bisa jadi skripsi. Tentu saja dengan menambah data. Jadi juga bukan datanya cuma satu. Oke, ini juga hanya semacam intermezzo ya. Learn more languages for job opportunities and research. Itu tampaknya lempeng gitu, datar flat. Kemudian kalau learn more languages to access memes from other cultures. Kemudian langsung kayak excited gitu. Nah, anyway, ini juga sebenarnya untuk kita juga kalau study linguistik atau mau bikin skripsi linguistik itu, kita juga nggak harus tertentu, nggak harus bahasa Inggrisnya tuh yang harus grammarnya oke gitu. Misalnya kita mau membahas tentang apa, kita juga bisa membahas tentang memes. Meme kalau di bahasa Indonesia ya, memes itu yang berhubungan dengan bahasa. Itu kita bisa pakai. Kan ada tuh yang mempleset-mesetkan bahasa. Nah, itu bisa dijadikan sebagai kajian skripsi di linguistik. Ini juga ada American slang, slang language, bahasa-bahasa slang, bahasa-bahasa pasar atau bahasa-bahasa idiom gitu ya. Kita bisa juga kaji lewat linguistik. Kita mungkin bisa mau meng-compare bahasa-bahasa Indonesian slang sama American slang, apakah sama. Kemudian kita juga bisa mengkaji historical background-nya. Kenapa namanya a piece of cake? What happened in that time when somebody probably say a piece of cake, kemudian dijadikan standar untuk ngomongin that a piece of cake means a very easy. Break a leg misalnya. Kenapa istilah mematahkan kaki itu disebut sebagai good luck, itu pasti ada historinya. Kalian bisa kaji itu di linguistik juga. Kemudian bandingkan dengan idiom-idiom di Indonesia misalnya. Atau di Bangka sendiri. Kita punya nggak ya Bangkani slang gitu misalnya. Internet slang ini juga masuk dalam kajian linguistik. Nanti beberapa tahun terakhir itu dictionary sudah mulai mengumpulkan bahasa kata-kata baru ya, akibat dari teknologi, akibat dari the era of the technological development. Jadi dulu nggak ada kata upload atau download, sekarang ada di kamus gitu. Misalnya sekarang mungkin lama-lama ada internet slang seperti ini, seperti asap itu mungkin akan lama-lama masuk ke dictionary. LMAO, laughing my ass off, gitu mungkin masuk juga ke dictionary. LOL gitu, laughing out loud, itu juga bisa aja masuk ke dictionary later on, mungkin 10 tahun lagi. Jadi memang perkembangan kata untuk masuk ke dictionary itu memang agak lumayan lumayan lama gitu. Facebook juga mungkin bisa loh masuk, jadi akun-akun atau social media itu bisa masuk ke kamus. Bahkan sekarang the meaning of social media might change in dictionary. Jadi dulu kalau social media itu medianya dulu misalnya tahun 1990 medianya apa? Mungkin medianya koran gitu ya. Sekarang medianya kan lebih banyak lagi social media. Bisa Facebook, Instagram, YouTube, and then also Tumblr and etc. Ini juga masuk dalam kajian linguistik, why I still use the Oxford comma. Jadi ada istilah, ada dua sebenarnya kalau kalian itu memperhatikan banget koma di sini. Misalnya ada I had eggs, toast, and oranges. Ini biasanya kalau ada and itu kalau ada kata lain setelah and itu biasanya sebelum and itu ada koma. Tapi di bahasa Indonesia juga seperti itu kan? I had eggs, toast, and orange. Tapi di versi Amerika itu nggak ada koma sebelum and. Jadi I had eggs, toast, and oranges, tapi nggak ada koma. Nah, sementara di Oxford koma, dia dikritik kalau kalian mengikuti American
koma American versionnya. Jadi kalau American version punya berarti ada telur kemudian ditambah ada toast yang di atasnya itu orange juice gitu. Karena N-nya sebelum N nggak ada koma. Jadi itu tuh sebenarnya sebenarnya kalau dalam tanda kutip ya, kalau ditarik ke belakang itu sebenarnya ada semacam sentimen antara British English sama American English. Ya namanya juga dulu British English yang menjajah American English ya. Jadi orang British kan yang menjajah orang Amerika. Kemudian orang Amerika akhirnya ngomong pakai bahasa Inggris. Sekarang ternyata Amerika menjadi negara adik kuasa gitu. Adik kuasa artinya semua hal tentang Amerika, baik dari bahasanya, baik dari society-nya, baik dari ekonomi politik itu menjadi acuan semua negara di dunia gitu. Jadi akhirnya bahasa pun kita tidak lagi mengacu ke British English tapi semuanya ke American English. International language itu Inggrisnya punya siapa? American English, karena American di sini yang punya adik kuasa gitu, bukan British English. Nah, sekarang British English itu mencoba kejayaan masa lalu gitu. Jadi mereka mulai ada sentimen gitu. Salah satunya ini, why I still use the Oxford comma. Oxford kan British English ya. Gitu. Jadi ada sentimen antara British English and American English. Bahkan kalau kalian itu ke, misalnya besok suatu saat ke Eropa gitu ya, ke London misalnya. Aksen kalian itu aksen American. Mereka juga agak sentimen gitu ya. Jadi, oh, Indonesian people using American accent gitu. Malah justru sebenarnya mereka akan lebih menghargai kalau orang Indonesia pakai ya our own accent gitu. Kalau mau Indonesian accent ya Indonesian accent. Kalau Bangkanis accent ya accent. Bangkanis aja gitu. Karena ada sentimennya sendiri. Ini before you judge someone, make sure that you're perfect. Ada yang something wrong di sini? Before you judge someone, make sure that you're perfect. Ada yang salah nggak di sini? Your-nya salah. Ya, betul. Your miss. Ya, your harus ada apanya? R. Apostrof. Ya, R atau you are ya. Atau enggak pakai apostrof aja. You're perfect kan? Your apostrof sama yang without apostrof kan beda. Jadi, dia juga semacam menyentil ya. Before you judge someone, sebelum menjelek-jelekin orang lain, make sure that you're perfect. Ternyata kan belum perfect. Jadi, emang ini agak menyentil juga papanya. Emang mungkin sengaja emang disalahin. Language, ini juga dari masuk dalam the language nerds. Language is not just words, it's a culture, a tradition, a unification of community, a whole history that creates what a community is. It's all embodied in a language. Jadi language itu juga share about language also tells about our culture ya. Jadi kita ngomong bahasa Indonesia, kita ngomong bahasa Inggris tapi kita orang Indonesia, sama kita ada orang ngomong bahasa Inggris tapi dia orang India, itu sebenarnya kita tuh saling exchange message about our cultural background. Jadi apalagi sekarang di linguistik ini ada teori yang berkembang di sampai tahun 2020 ini, namanya word Englishes. Word Englishes itu adalah kita itu sekarang mulai menerima semua aksen. Jadi Inggris itu sudah dimiliki oleh semua negara di dunia, bukan hanya Amerika, bukan hanya Australia, bukan hanya Inggris itu sendiri. Jadi kalau ada orang yang beraksen India, ada orang yang beraksen Bangka, ada orang yang beraksen Jawa gitu, itu harusnya diterima. Tetapi ya masih, karena ini masih proses ya, masih progres ya. Tetapi zaman penjajahan dulu kan kalau kalian punya aksen misalnya Black English, orang-orang African American yang ngomong itu pakai Black English, biasanya Black English itu seperti ini. Kalau kalian dengerin lagu-lagunya si Cardi B atau Nicki Minaj itu mereka pakai Black English. Biasanya I ain't no money. I ain't no money itu maksudnya I don't have money ya. Tapi kalau sebenarnya itu dikulik lewat sinteks, lewat grammar, I ain't no money itu kan negatif plus negatif. Negatif plus negatif itu harusnya positif. Jadi I ain't no money means I have money. Tapi kalau orang Black English, karena mereka masuk ke Eropa dan Amerika itu lewat slavery atau perbudakan, makanya mereka mendapatkan grammar itu tidak secara education, tapi secara autodidact, learning by doing gitu. Jadi akhirnya bahasa Inggris mereka pun agak berbeda dengan American English and British English. Nah makanya itu tadi, I ain't no money, kalau yang mengucapkan adalah African American people, itu masuk ke ranah bahwa itu tetap negatif, bahwa I don't have money. Tapi kalau dikulik lewat proper grammar, I ain't no money means actually I have money gitu. Kemudian, tapi karena ada word English sekarang, bahkan Meghan Trainor di lagunya I Ain't No Size Too, itu ya. Meghan Trainor kan orang kulit putih ya, kemudian dia
nyanyi pakai I anglicize too, berarti dia itu ikut Black English. Jadi sekarang dia itu kayak semacam ya menghargai, menghormati gitu ya. Gak ada lagi harusnya di zaman-zaman sekarang gak ada lagi rasisme. Rasisme itu bukan hanya lewat warna kulit, tapi bagian lewat aksen kita juga gitu. Jadi kalau kalian misalnya sekarang saling ngobrol gitu, Alif pakai Bangkanis accent, kemudian diketawain sama Nariah misalnya. Nariah berarti pikirannya udah masih pikiran kolonialisme, jadi masih pikiran rasisme gitu ceritanya gitu. Karena dia masih ngetawain Alif yang aksen bahasa Inggrisnya itu masih medok Bangka gitu. Padahal it's okay, kita udah punya era yang namanya word English tadi. Nah ini masuk ke sinteks juga nih. To all the English genius out there, a mother beats up her daughter because she was drunk. Who was drunk? Ada yang mau jawab? Who was drunk? Penggunaan pronoun di sini membingungkan. A mother beats up her daughter because she was drunk. Mamanya yang mabuk. Mamanya yang mabuk. She ini bisa juga mamanya, bisa juga anak perempuannya kan? A mother beats up her. Ya, her yang pertama itu A mother beats up her daughter, ya emang her daughter, because she was drunk. Can be she, can be the mother, she can be the daughter, kan? Kenapa ibunya memukul anaknya? Karena mungkin ibunya mabuk, karena mungkin anak perempuannya juga mabuk, gitu kan? Nah, ini bisa dijelaskan lewat ini, sinteks. Kalau di sinteks, kalau kalian nanti belajar, kalau kalian memilih konsentrasi linguistik, ya nanti ada kelas sinteks sendiri, nanti ada yang namanya tree diagram. Jadi ada diagram pohon gitu yang untuk menjelaskan mana yang noun phrase-nya ini, mana yang kata kerjanya itu untuk verb-nya atau untuk yang objeknya gitu. Verb-nya, kata kerjanya itu untuk subjek atau objeknya gitu. Nah, kemudian ini bisa juga dijelaskan lewat pragmatik ya. Kan ini kan hanya single sentence. Kalau kita ini melihat langsung misalnya di suatu ruangan ternyata ada seorang ibu yang memukul anak perempuannya. Nah, kita bisa tahu dong karena kita secara pragmatik lihat, oh ternyata anak perempuannya yang mabuk nih, atau juga ternyata oh ibunya yang mabuk, atau kalau sih berarti mereka dua-duanya nggak mabuk ya, salah satunya, atau berarti ternyata ibunya mabuk jadi dia memukul anaknya. Karena kita lihat sendiri, jadi secara pragmatically gitu. Tapi kalau kita hanya melihat sentence ini, ya kemungkinan kita bisa membuktikan bahwa she itu refer to mother atau daughter, kita bisa pakaikan sinteks, pakai diagram tree tadi. Tapi saya nggak akan menjelaskan lebih lanjut nanti kalau kalian milih linguistik. Nah ini juga ngomongin semantik sama pragmatik tadi ya. Ini sebenarnya pragmatik akan saya jelaskan di meeting 10 ya. Your greatest weakness. Ada yang nanya, your greatest weakness, kelemahan terbesarmu apa sih? Kemudian B menjawab, interpreting semantics of a question but ignoring the pragmatics. Dia itu, kelemahan terbesarnya adalah menginterpretasi semantik melalui pertanyaan, tapi mengacuhkan pragmatiknya gitu. Maksudnya gimana? Nah, si A-nya tanya, could you give an example? Could you give an example? Yes, I could. Something wrong in this conversation? Ada yang mau jelasin? Could you give an example? Yes, I could. Nggak paham, Miss. Nggak paham ya, oke. Okay. Ini kan sebenarnya kalau yang A itu bilang, could you give an example? Secara grammar, kalau ada pertanyaan could you give an example, dan juga secara semantiknya, secara meaningnya, kita akan menjelaskan kalau yes, berarti yes, I could. Kalau pertanyaannya pakai can, berarti yes, I can. Kalau pertanyaannya pakai will, berarti yes, I will. Nah, di bagian ini sudah benar ya, could you give an example? Yes, I could. Tapi ada yang kurang. Kan tadi maksudnya si A, could you give an example itu, dia berharap si B itu akan menjelaskan, akan explain more, akan elaborate more, akan menjelaskan lebih jauh lagi tentang kelemahan terbesar dia. Kenapa? Maksudnya apa yang dia bilang interpreting semantic of question but ignoring the pragmatic. Dalam hal ini, semantiknya benar. Could you give an example? Yes, I could. Tapi pragmatiknya adalah kita berharap si B itu akan menjelaskan lebih lanjut. Tapi di sini dia hanya berhenti sampai yes, I could. Gitu ya, nanti kalau kalian lebih paham belajar pragmatik ya pasti akan lama-lama tahu.
Okay, ini udah selesai. Ya, jadi itu sebenarnya linguistik itu lebih bervariasi nanti. Sebenarnya bukan hanya tentang fonetik, fonologi. Sebenarnya fonetik, fonologi, morfologi, semantik, sinteks, kemudian pragmatik, nanti discourse analysis itu sebenarnya hanya core skill, apa inti dari linguistik. Tapi sebenarnya linguistik itu bisa di-apply, bisa diimplementasikan kemana saja. Contohnya linguistik itu bisa membantu orang yang ada di kriminal, misalnya. Jadi kita punya forensik linguistik. Linguistik itu juga membantu menjelaskan critical discourse-nya. Nanti setelah pragmatik ada discourse analysis. Discourse analysis itu kan lebih misalnya kita punya iklan rokok di jalan. Itu kita bisa kaji lewat linguistik. Kenapa sih email itu selalu slogannya seperti ini gitu, atau yang jarum super seperti ini? Lewat bahasa ya kan. Mereka punya ini lebih laki, atau saya nggak terlalu hafal, misalnya laki itu apa gitu misalnya. Itu slogan-slogan itu dalam yang ditulis dalam bahasa bisa kita kaji lewat linguistik. Salah satunya adalah discourse. Nanti cara-caranya bisa, kalau kalian ikut linguistik ada kelas discourse. Kemudian ada yang namanya critical discourse. Critical discourse itu adalah sebenarnya kita sebagai pengguna bahasa, kita tuh harus selalu semacam kasarannya seuzon terhadap penggunaan bahasa. Jadi belum tentu orang-orang yang berpidato, misalnya orang DPR berpidato, kayaknya flowery word ya gitu ya. Kata-katanya itu berbunga-bunga, kata-katanya itu bagus. Tapi ternyata sebenarnya di balik kata-kata itu kita tuh harus berpikir kritis. Ada apa sih di balik semua itu gitu ya. Jadi tetap karena penggunaan bahasa itu akan menentukan dia itu ngapain, maksud makna tersembunyi itu apa. Contohnya seperti ini. Saya ingat banget ketika mengikuti kuliah tentang critical discourse analysis, itu ada seorang bapak-bapak yang divonis penjara karena dia itu memperkosa seorang anak SD. Kemudian kita lewat dengan penggunaan bahasa bapaknya ini, kita tahu bahwa bapaknya ini memang terbukti bahwa dia itu memperkosa si anak SD, usia SD ya, anak perempuan usia SD. Dari mana kita tahu? Jadi bapaknya tuh bilang gini, bagaimana mungkin saya bisa memperkosa seorang anak SD, seorang perempuan SD, yang mana anak itu saya biayai sekolahnya. Saya menyayanginya seperti anak saya sendiri, saya membiayai sekolahnya, saya mengurusi keperluan sehari-hari dia, bisa dikatakan bahwa dia itu anak angkat saya. Penggunaan kalimat dia, itu kalau ditarik ke teori tentang relasi kuasa gitu ya, nanti ada Pierre Bourdieu, dan sebenarnya ini nanti aja sebenarnya, tapi contoh kasusnya di critical discourse. Penggunaan kalimat bapak itu sebenarnya membuktikan bahwa dia itu benar memperkosa si anak gadisnya, si anak angkatnya itu tadi. Kok bisa? Ya tadi dia bilang, bagaimana saya bisa memperkosa kalau saya membiayai sekolah dia? Artinya, ketika ada kalimat membiayai sekolah dia, kemudian ditarik bahwa ada relasi kuasa. Jadi bagaimana seorang bapak-bapak itu sebenarnya punya kuasa? Karena saya membiayai kamu, kamu juga harus tunduk sama saya. Gitu. Jadi akhirnya terbukti memang bapaknya itu memperkosa, dilihat dari segi bahasa, penggunaan bahasa dia. Ya nanti terbukti yang lainnya yuk, karena misalnya tentang pendekatan kriminal yang lain gitu. Tapi salah satunya adalah kontribusi bahasa justru bisa juga membuktikan bahwa bapak ini sebenarnya betul memperkosa si anak SD tadi gitu. Jadi ini the power of linguistic, the power of the use of language itu juga bisa. Jadi kalian tuh mungkin bisa juga hati-hati berbicara gitu ya, apalagi di depan forum gitu. Bisa aja kalau ada linguist-linguist atau ahli bahasa gitu, mereka itu bisa ngecek makna tersembunyi kalian tuh berpidato itu apa sih gitu ya. Biasanya itu yang orang-orang kampanye itu bisa diteliti lewat situ. Itu, jadi nanti ada juga namanya istilahnya forensik linguistik, itu kebahasaan yang dekat sekali dengan masalah kriminalitas. Itu juga bisa untuk membuktikan yang tadi itu kriminal seorang bapak-bapak tadi. Seorang psycho ya, orang yang psycho itu cara ngomongnya seperti apa sih? Itu bisa loh diteliti lewat linguistik gitu. Jadi kalau lebih lanjut lagi, linguistik itu tentang hal-hal seperti itu. Itu penjelasan dari saya, introduction to linguistic. Nanti mungkin jam 1 itu nggak ada kelas, cuman saya akan share aja video tentang week 10, jadi tentang pragmatik. Bebas sih kalian boleh
lihat videonya hari ini juga atau later, nggak apa-apa. Yang penting ditonton aja sampai nanti minggu depan kita ketemu lagi, sudah di meeting 11 gitu ya. Jadi sekalian ini makeup class. Jadi hari ini kan saya dadakan nih jam 9 tadi. Nanti jam 1 siang saya akan kirim videonya, tapi saya membebaskan kalian nggak harus hari ini nonton videonya gitu ya. Oke? Okay? Apakah tertidur? Oke, okay, Miss. Oke, okay, Miss. Oke, okay, Miss. Oke. Okay.